tu syaitan bisik pada kita. Kalau kamu bagi duit banyak-banyak ni, esok nanti duit habis susah. Jangan bagi banyak-banyak. Bagi RM1 cukup. Ha, kita dah buat keluar dah nak bagi RM50. Syaitan bisik, dia kata, RM1 saja nanti duit kamu habis. Maka ketika itu member kita pula sebelah tu, dia kata, oh, kamu nak bagi berapa? Saya ingat tadi nak bagi RM50. Allah, tak payahlah. Saya RM1 je. Mari kita pakat, kita bagi sama-sama RM1. Jadi kawan tu tadi tu, dia sepatutnya bila tengok kawan dia bagi RM50, oh bagus, saya pun kalau boleh nak jadi macam kamu, tapi ini saja yang saya mampu. Bukan dia cucuk kawan dia tadi, simpan RM50 tu bagi RM1. Ingat, kalau kawan yang ajak kawan dia tadi tu supaya simpan RM50 bagi RM1 saja, saya bimbang tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita sebut sebelum ni, syaitan ini yang mengganggu manusia, yang mewas-was manusia ni, dia terdiri daripada minal jin nati wan nas, daripada jin sendiri, daripada syaitan sendiri, dan juga daripada manusia. Ha, bila sebut daripada manusia, maknanya itu bukan syaitan yang original, tapi syaitan lokal. Ha, syaitan ni dia ada dua. Syaitan original dengan syaitan lokal. Jadi, janganlah jadi syaitan lokal-lokal tu tadi. Ya? Sebab itu kadang-kadang bila kita buka beg duit kita, bila kita buka purse kita, ya, kita nak ambil, nak bagi derma dan seumpamanya, asyik nak keluar duit RM10 je. Kita simpan balik, kita simpan balik. Cari duit RM1, cari duit RM1. Sebab kita kata dalam hati, oh kalau RM10 ni, 3 hari minum teh tarik, makan roti canai, oh ni boleh ni. Tapi nak bagi ni kan ramai orang bagi. Ha, ingat tuan-tuan dan perempuan, ini memang kerja iblis laknatullah. Dia tak nak kita menjadi orang yang pemurah. Sebab sebelum ini dalam ceramah-ceramah saya yang lalu, saya pernah sebut bahawa orang yang pemurah ini, mereka dekat dengan Allah, mereka dekat dengan manusia, mereka dekat dengan syurga, mereka jauh daripada api neraka. Wa innal bakhila, tapi orang-orang yang bakhil ini, mereka ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan. Orang-orang yang al-bakhil, al-kedekut ini, mereka jauh daripada Allah, mereka jauh daripada manusia, orang tak suka pada mereka sebab mereka al-bakhil ini tadi. Mereka jauh daripada syurga, tapi orang yang bakir dekat dengan api neraka. Dan memang itulah hajat dan impian iblis laknatullah. Dan demikian juga, bila kita sebut tentang iblis laknatullah ni, goda kita, ganggu kita ini, kita lihat. Bila kita tengok TV, bila kita tengok TV ni, kalau 3 jam kita tengok cerita Hindi ni, bila cerita tu dah habis, mungkin ada di antara kita yang berkata, ya Allah, sekejapnya cerita tu dah habis dah. Tapi cuba kalau ceramah agama tu pendek aja, sejam je, ataupun laman nurhani ni setengah jam. Bilalah penceramah tu nak habis, membebel tak habis-habis lagi. Tengok cara iblis mempersonakan kita. Kalau gambar-gambar yang tak sepatutnya kita tengok tadi sampai 3 jam kita boleh tengok. Tapi kalau ceramah, kalau majlis-majlis ilmu, kalau masa yang pendek kita dah rasa lama, ini cara iblis menggoda kita. Demikian juga kalau tetamu datang rumah kita, kita digalakkan untuk meraihkan tetamu untuk mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah, untuk mendapat pengampunan dosa-dosa kita ini. Sebab tetamu datang membawa 1000 rahmat dan 1000 keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila iblis datang goda kita ni, bila tetamu datang, kita bisik, bila nak balik-balik ni? Tak balik-balik lagi. Dah pukul berapa ni? Dah berapa malam tak balik-balik lagi? Tengok. Ha, inilah cara iblis laknatullah menjalankan tipu daya iblis ini kepada kita. Sebab itulah Allah menjanjikan kepada kita keampunan. Allah menjanjikan kepada kita keuntungan yang banyak. Bagaimana kita nak mendapat pengampunan daripada Allah? Dengan cara menghindarkan tipu daya syaitan ini, dengan doa-doa, dengan amalan-amalan yang telah pun saya berikan dalam 2 siri yang lalu. Dan bila kita banyak melakukan sedekah, bila kita banyak membantu orang lain, kita buang godaan daripada iblis, buang was-was syaitan ini, maka kita akan mendapat ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan, sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu. Sebab dalam hati kita ni dia ada 2 bisikan. Pertama, bisikan daripada malaikat yang disebut sebagai ilham. Yang kedua, bisikan daripada syaitan. Kadang-kadang kita tak tahu yang ada dalam hati kita sekarang ni, malaikat ke syaitan? Malaikat ke syaitan? Kita tak tahu. Jadi cara kita nak tahu, ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahawa, fal malaku wa syaitanu ya ta'aqabani alal qalbi ta'aqubal laylun nahar. Malaikat dan syaitan ini mereka berganti-ganti di dalam hati manusia seperti mana bertukarnya siang dan malam. Jadi kalau kita nak tahu sekarang ini kita ada malaikat ke syaitan yang ganggu kita, maka jangan ke mana-mana kalau tidak kita tak tahu nak bezakan malaikat ke yang bisik, syaitan ke yang bisik. Rosak kita nanti, maka nantikan. Alhamdulillah saudara, kita bertemu lagi dan kita nak meninjau bagaimanakah yang dikatakan syaitan dan iblis itu berganti-ganti di dalam hati kita seperti mana bertukarnya siang dan juga malam. Kalaulah sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, dalam hati kita sekarang, oh kita tak nak buat kerja-kerja yang lain tunggu dulu, nak dengar laman nurani dulu. Ha, jadi maknanya sekarang ini dalam hati kita ada malaikat, malaikat yang datang bisik kepada kita ini supaya kita melakukan perkara-perkara yang baik. Tetapi waktu mana kita nak tahu yang sekarang ini syaitan ada dalam hati
hati kita. Contoh yang paling senang sekali, waktu subuh. Kalau waktu solat subuh ini, kalau kita lihat nak bangun tu, tunggu dululah. Masih gelap lagi. Rupanya gelap tu sebab langsir tutup semua. Tengok-tengok bila dia bangun, asalnya tadi dia tengok pukul 6 suku. Oh, awal lagi, tunggu dululah. Tengok-tengok 7 suku. Tunggu dululah. Ada lagi subuh tu. Subuh gajah lah jawabnya. Tengok-tengok dah pukul 9. Itu ketika itu yang datang di dalam hati dia bukan malaikat. Malaikat akan menyeru kita, membisikkan kepada kita ini melakukan sesuatu-sesuatu yang baik-baik saja. Ibadah kepada Allah, bukan ingkar kepada Allah. Jadi ketika itu kalau lihat nak bangun subuh tu, lagi tarik selimut. Sebiji bantal peluk, 2 biji bantal peluk, semua 4 bantal peluk. Itu ketika itu maknanya yang ada di dalam hati kita ialah iblis laknatullah. Tapi kalau waktu pagi tu kita mudah bangun pagi, pergi ambil wuduk, mendirikan solat subuh, berjemaah pula tu. Kalau yang orang lelaki-lelaki, pergi ke masjid, lepas tu mudah untuk beramal. Jadi kalau semua mudah saja, bermakna kata dalam hati kita, kita sedang menghadirkan malaikat. Dan malaikat dan syaitan ini akan hadir bergantung kepada kita juga. Kalau kita suka melakukan kebaikan, tak jadi iblis ini sebagai member kita, maka dia tak naklah datang kepada kita. Tapi kalau kita seronok terima kedatangan dia, ikut hasutan dia, ikut bisikan dia, sebab itulah dia suka duduk dengan kita. Macam kita kawan-kawan lah. Kalau kita baik, kawan suka dekat dengan kita. Kawan suka rapat dengan kita, suka berkawan dengan kita. Tapi kalau kita tak baik, cakap suka menyakiti hati orang, ya, kalau pergi makan asyik, orang je belanja, kita tak pernah belanja orang pun, orang pun tak suka dengan kita, dia akan jauh dari kita. Macam tu jugalah iblis pun. Kalau kita membuatkan dia suka, maka dia akan datang bertapak di dalam hati kita, dia akan menggoda kita untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebut lagi beberapa contoh. Contohnya kalau di dalam masjid, kita ambil contoh dalam masjid, katalah 3 orang pernah berlaku, ya, 3 orang lelaki berkejar-kejar nak pergi sembahyang berjemaah di masjid. Bila 3-3 orang lelaki-lelaki ni dekat satu taman pergi ke masjid, nak berubahlah ni, nak jadi baiklah, nak sembahyang berjemaah kat masjid. Bila sampai dekat masjid, 3 orang pergi. Bila sampai dekat masjid, tengok-tengok imam dah tahiyat akhir dah. Bila imam dah tahiyat akhir ni, ya Allah, lentang pukang 3-3 orang lelaki-lelaki ni punya lari gopo-gapo sebab mereka nak ikut imam tu, walaupun imam tahiyat akhir last sekali, 3-3 orang tu sampai semput-semput. At-tahiyyatul mubarak, sampai semput-semput. Siapa suruh macam tu? Sepatutnya yang lebih afdal ni, kadang-kadang iblis dah bisik pada kita. Sebab Nabi pesan, kalau kamu nak sembahyang, jangan gopo-gapo, tenang-tenang. Sebab tu Nabi kata, ya Bilal, arihna bisolat. Wahai Bilal, rehat-rehatkanlah kami dengan solat. Solat ini rehat, solat ini tenang. Bukan solat ni macam komuter, bukan solat ni macam kereta api ekspres, tidak. Tapi solat tenang-tenang. Sepatutnya ketiga-tiga orang lelaki tadi tunggu imam tadi. Sebab imam dah tahiyat akhir dah. Tunggu imam bagi salam, lalu salah seorang daripada mereka ni jadi imam dan sembahyang. Itu yang lebih afdal, eh? Dan kita bimbang lagi. Kita lihat lagi bagaimana iblis laknatullah ini, kita kembali kepada sejarah Adam dan Hawa. Walaupun kita tak cerita daripada A sampai Z, sikit saja kita nak sebut. Kita lihat bagaimana Nabi Adam AS. Nabi Adam dan Hawa ini bila makan buah larangan syurga, terus terbuka aurat mereka. Allah dah rakamkan dengan panjang lebar kisah Adam dan Hawa ini di dalam surah Al-Baqarah. Kita bila kita baca surah Al-Baqarah tu, jangan kita baca saja, kita tahu bahawa ini kisah bapa kita, kisah ibu kita, iaitu Adam dan Hawa. Bila mereka makan buah larangan syurga, makan saja, terus aurat mereka terbuka, pakaian mereka tertanggal. Tetapi Allah kasih kepada kita ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat maksiat macam mana pun, pakaian masih lekat di tubuh badan kita. Cuba kalaulah ada orang tu, dia nak pergi tengok wayang, tengah dia beli tiket nak tengok wayang tu, ada gambar best lah contoh kata, dia beli tiket, tiket belum masuk panggung lagi, dia baru beli tiket nak masuk panggung, tiba-tiba tak tengok pakaian dah tak ada. Takkah malu kita dibuatnya? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebenarnya kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah sayang kita, Allah tidak tanggalkan pakaian kita. Sebab itulah kita kena jaga supaya kita jangan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah janganlah bila Allah tak tanggalkan pakaian kita, kita bebas melakukan dosa apa saja. Tapi ingat, walaupun Allah tidak tanggalkan pakaian kita di dunia, tapi di akhirat nanti kita akan malu ketika kita dikumpulkan di semua manusia, daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu betapa besarnya Allah tunjuk kepada semua manusia apa dosa yang telah kita lakukan kepada Allah. Kat mana kita nak sembunyi? Kalau di dunia kita boleh sembunyi, tapi di akhirat ke mana kita ketika itu kita nak sembunyi? Malu teramat-amat sangat. Sebab itu kita kena jaga diri kita daripada tipu daya syaitan ini. Dan syaitan ini sebenarnya, cara dia nak melakukan tipu daya kepada umat manusia ni, dua cara sebenarnya.
Dua cara, dua cara. Pertama, dia sekat kita. Kalau kita nak buat baik, kalau kita nak derma, kalau kita nak pergi masjid, kalau kita nak taat kepada ibu bapa, nak cakap lemah lembut dengan ibu bapa, dia sekat. Dia akan halang, gunakan segenap tenaga yang dia ada. Yang kedua, dia akan suruh kita buat. Dia suruh nak pergi masjid, pergi. Tapi dia ada udang sebalik batu. Kalau kita nak buat baik kepada ibu bapa, dia suruh kita buat baik kepada ibu bapa. Tapi lepas tu dia akan masukkan riak, dia akan masukkan takabur. Sebagai contoh, ada seorang lelaki, hujan turun dengan lebat. Hujan turun dengan lebat, hati dia bisik, dia kata, oh saya nak pergi masjid. Kan tadi saya kata, pertama, iblis akan sekat kita. Yang kedua, dia suruh kita buat. Iblis sekat. Iblis kata, ni hujan lebat ni. Rumah kamu payung pun tak ada. Orang pun tak ada ni. Nak waktu subuh-subuh ni, mana ada orang pergi sembahyang subuh-subuh ni? Ha, ya. Kemudian kita pun ketika itu, oh betul juga. Hujan turun lebat, payung tak ada. Tak payahlah sembahyang kat masjid. Kita sembahyang kat rumah saja. Itu cara iblis sekat kita. Tapi bagaimana cara iblis suruh kita? Untuk kita mengetahui bagaimana cara iblis suruh kita dan apakah motif di sebalik suruhannya. Kalau suruh kita pergi masjid, pergi masjid. Tapi apakah motif iblis tersebut? Maka kita ikuti sambungannya selepas ini. Lepas itu, iblis memasukkan unsur riak ke dalam lelaki itu. Jadi maknanya kita pergi tadi memang dah bagus, memang dah cantik, tapi kita cerita pula kepada orang lain kebaikan yang kita lakukan. Bukan cerita kita nak galakkan orang suruh tiru macam kita, tiru macam saya. Tapi tidak, kita galakkan orang ni bukan nak tiru kita, tapi kita ada riak, kita nak tunjuk kata kita lebih hebat daripada orang lain. Demikian juga kita kena berhati-hati dalam kita ini membaca Al-Quran. Katalah kita baca Al-Quran, kita nak dapat pahala, nak dapat keredaan daripada Allah, nak amalkan. Tiba-tiba ada orang lalu depan kita. Bila ada orang lalu depan kita, mulalah kita berlagu, mulalah kita sedap. Ada orang puji kita, lagi kita baca, lagi kuat, lagi berlagu. Jadi maknanya, walaupun kita nak melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, kita mesti menghadirkan dalam diri kita ini niat yang ikhlas semata-mata untuk mendapat pujian daripada Allah. Tak dapat pujian daripada manusia, tak apa. Tak dapat ganjaran di dunia, tak apa. Yang pentingnya kita mendapat pujian daripada Allah, kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara iblis sekat kita dan cara iblis suruh kita buat, ya. Dan yang kemudian iblis laknatullah ini, dia juga akan melakukan kepada manusia ini dengan cara kita supaya kita ini cuai. Sebagai contoh, katalah dalam kita nak bersuci. Sepatutnya bila kita buang air kecil, bila kita buang air besar, kita kena bersuci, kita kena bersih sebersih-bersihnya. Tapi ketika itu, iblis datang bisik kepada kita ni, oh tak payahlah, cukuplah sekali basuh je, bersih dah. Sedangkan tak cukup ketika itu sebab masih lagi ada sisa-sisa kotoran di tubuh badan kita, maka ketika itu kita dah melakukan satu kecuaian. Itu yang pertama. Ya, iblis bisik kepada kita ni, tak payah bersuci. Yang kedua, bersuci-bersuci juga. Contohnya kita basuh kain. Bila kita basuh kain ni, kain batik tu selai dia panjang, selai je. Tapi selai tu kita guna air punya banyak. Kita basuh belah kanan, kita basuh belah kiri, kita basuh belah sana, kita basuh belah. Tak bersih-bersih lagi, kita guna air yang banyak. Ini iblis pun nak goda kita juga. Sebab apa? Sebab membazir itu, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Membazir itu adalah member, kawan, saudara kepada syaitan. Itu yang pertama tadi, sekat dan buat. Yang kedua, tentang bersuci dia kacau kita. Yang ketiga ni, bila kita nak basuh baju, dia suruh kita guna air banyak-banyak. Yang keempat, macam tu juga, bila kita ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk ni, iblis goda kita ni, oh ni tak cuci lagi ni, tak bersih lagi ni. Tiga kali dah basuh muka, sunat tiga kali je, tak payahlah nak lebih-lebih, tiga kali cukup. Mesti yakin dalam hati. Jangan kata, ya Allah, dah penuh ke muka ni, tangan sampai ke siku, betul-betul ke tangan sampai siku. Tengok-tengok muka dah nak biru dah, muka dah nak hijau dah. Rupanya basuh muka tak habis-habis lagi. Itu cara iblis melakukan tipu daya. Dan yang keempat, dalam kita mandi hadas. Cuba kita, yang kelima, dalam kita mandi hadas. Cuba kita lihat dalam kita mandi hadas, pernah berlaku ada seorang tu dia mandi hadas daripada pukul 4 pagi dia mandi sampai pukul 5 pagi tak siap-siap lagi. 4 pagi sampai 5 pagi dia mandi hadas tak siap-siap lagi sebab dia rasa macam rambut tak basah, dia rasa macam badan dia tak basah, dia rasa macam belah kanan tak okey lagi, jirus-jirus air. Maka di sini dah berlaku satu pembaziran yang cukup besar. Dan yang keenam, ini diceritakan oleh seorang ulama. Bagaimana ulama ini menceritakan bahawasanya ada seorang laki-laki. Dia datang jumpa ulama ni. Ya, saya tak ingat nama ulama ni. Ya. Dia datang jumpa dengan ulama ni. Dia kata, ustaz-ustaz, saya ni bila saya ambil wuduk, saya selalu tak khusyuk. Saya selalu was-was. Saya rasa macam tangan saya tak basah. Saya rasa macam muka saya tak bersih. Saya takut nanti Allah tak terima wuduk saya. Allah tak terima solat saya. Maka ustaz, tiap-tiap kali bila saya nak ambil wuduk ni, saya selalu terjun dalam kolam. Ha, katalah ni ada. Ni cerita betul ni. Bukan cerita bohong-bohong. Saya terjun dalam kolam. Bila saya terjun dalam kolam tu, dia rasa macam dah kena air semua. Tapi bila saya keluar daripada kolam tu, ustaz, saya rasa was-was lagi lah, ustaz. Saya ambil berkali-kali tadi pun saya rasa was-was. Bila saya terjun dalam kolam ni, kolam tu cantik pula, seronok je, macam swimming pool pula dia buat. Jadi bila masuk dalam kolam tu, ustaz, saya dah selam dah. Tapi bila saya keluar daripada kolam, saya rasa macam,
Tak puaslah saya rasa macam ada yang tak kenalah mungkin kaki saya tak basuh ke. Jadi memang tiap-tiap kali saya nak sembahyang ke saya rasa ragu-ragu. Saya rasa was-was. Maka ketika itu ulama ni ustaz tu kata, senang aje. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sepotong hadis, terangkat kalam ni maknanya tak berdosalah tiga golongan. Makna tak dicatat sebagai dosa tiga golongan manusia. Pertama sekali kanak-kanak. Kanak-kanak tak berdosa lah kalau dia buat apa-apa. Tapi sebagai ibu bapa, kita kena latih anak-anak untuk solat bermula daripada anak-anak berusia 7 tahun. Daripada dia kenal tangan kanan, tangan kiri, dah latih dah. Dan kanak-kanak tak payah suruh dia buat apa, tak payah suruh puasa, tak payah suruh mengaji. Jangan macam tu. Cuma Nabi kata terangkat kalam tak dicatat sebagai dosa. Pertama kanak-kanak, kedua orang yang tidur. Dia memang tidur sungguh, dia tertidur. Dia tidur sungguh-sungguh. Bukan saja-saja dia tidur, dia buka mata, oh dah subuh, tidur balik. Itu tak terangkat kolam. Dia kata tak apalah, tarik kain selimut. Dia kata, oh bila dia bangun, Allah mak terlajak pukul 8. Tak apa terangkat kolam. Itu bukan ya. Yang pertama Nabi kata kanak-kanak, kedua orang yang tidur, yang ketiga orang gila. Maka ulama ni kata, kamu lepas ni tak payah sembahyang dah, tak payah ambil wuduk dah, sebab kamu terangkat kalam, terangkat kolam kamu ni, sebab kamu dah selam dah pun kamu rasa tak basah, sebab kamu terdiri daripada golongan ketiga, orang gila. Orang gila lah namanya tu. Jadi lepas ni kalau yang ambil wuduk tu, bila kita duduk kat masjid, kita dengar dia, nawaitu tu banyak kali, nawaitu, tolak dia dalam kolah aje. Habis cerita. Jadi itulah di antara cuma siri kali ketiga ini kita banyak bagi contoh. Sebab siri pertama kita dah banyak cerita pasal doa dan contoh-contoh teladan. Yang kedua pun begitu. Jadi amalkanlah segala doa-doa, segala petua-petua yang telah diberikan. Pendek kata sebagai rumusannya, kita wajib menjaga diri kita ini daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, zahir dan batin kita daripada tipu daya syaitan yang tak pernah berputus asa. Jadi mudah-mudahan kita semua akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan ini. Dan insyaAllah bila kita jauh daripada gangguan syaitan, maka tempat kita di hari akhirat nanti kita berada di dalam kenikmatan dan keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.